NJLA Porang Blitar. Oke. Okay. Wow. Amazing. Selamat pagi sahabat Porang. Saat ini kami berada di kebun Porang di Kota Blitar, tepatnya di Desa Telumpu, Kecamatan Sukorejo, Blitar, Jawa Timur. Porang Blitar hadir. Ini usia tanaman porang kami yang masih berumur 2 bulan dari bibit katak. Berikut cara penanaman bibit porang kami. Pertama-tama kita gemburkan lahan tanah dulu, kemudian kita buatkan gulutan, kemudian kita berikan abu sekam bakar dan kita ratakan atau uruk kembali dengan tanah. Kemudian kita beri lubang tanam atau kita gecek. Dan kita isi tiap lubang tanam dengan benih porang kita. Semuanya bekerja dengan semangat. Wow. Sebelum dikecek, ini kita pakai alat ukur sederhana dulu oleh Bapak Joker. Kita lihat cara pemberian abu sekam oleh Bapak Dodo dan teman-temannya. Yang rata ya, Om. Pemberian lubang-lubang buat bibit porang. Nah, ini dia pemberian bibit porang kedua.
dalam tiap lubang-lubang tanam tersebut. Tetap semangat semua. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share kami. Terima kasih. NJLA orang pintar. Oke.